Bismillahirrahmanirrahim. Orang Jawa itu bagus, orang Indonesia mentradisikan sebelum pemberangkatan jenazah itu diumumkan mayit ini baik atau baik. Masih di sini ada gitu. Diumumkan. Pertanyaannya itu cuma satu. Baik atau baik? Soalnya nanti kalau tanyanya gini, baik atau buruk? Wah ya, nanti ada orang yang yo rapi, yo elek itu. Tapi kita enggak. Baik atau baik? Ini saya pernah didatangi ustadz-ustadz, jumlahnya berapa? 10 ustadz yang enggak suka kata-kata itu. Ustadz madrasah, rombongan lebaran ke rumah saya, tamu rombongan dari Jawa Timur atau Jawa Tengah, saya lupa itu. Kiai, saya mau tanya, kalau mayit diberangkatkan, kok diumumkan mayit ini baik atau enggak, baik atau baik? Terus kiainya yang mengatakan kula nyekseni mayit menikosai, kan begitu kata guru-guru madrasah itu. Gimana kiai kalau nyatanya di kampungnya itu ternyata dia terkenalnya tidak baik, sementara kiai itu orang luar, diundang keluarga mayit, dia mengatakan baik. Dia enggak tahu sendiri tentang perbuatan orang itu. Bagaimana ini kiai? Apa enggak salah kiai itu? Wah, pertanyaannya kok aneh ini ya. Ini ada pertanyaan begitu. Nah, ini enggak benar ya. Memang syariatnya kalau sudah meninggal dunia orang Islam, orang iman, kita berusaha untuk mencari mana yang baik dari dia amalnya. Nabi Isa ya, itu bersama santrinya melewati bangkai anjing, bukan manusia, bangkai anjing, lewat sama santri-santrinya. Nabi Isa, santrinya mencaci semua, bangkai anjing, wah mencaci. Nabi Isa tidak mau, jangan begitu, saya masih melihat anjing ini giginya putih. Nabi Isa begitu, saya tidak mau jelek-jelekan bangkai anjing, saya ingin berkata yang baik. Anjing ini giginya kok putih. Berarti ingin berusaha dengan kalimat yang baik. Padahal itu anjing. Apalagi manusia. Paham ya? Apalagi manusia.